Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini kita akan bermain One Piece Rose. Yup teman-teman, akhirnya One Piece Rose buka lagi ya. Gue kira bakal tutup seperti One Piece Ultimate. Ternyata tidak. Akhirnya dibuka lagi. Dan ada beberapa update sih teman-teman. Yang pertama ada pulau baru. Kalau kalian lihat tuh ada Black Lake Island. Kalian kelihatan gak sih dari sini? Gak kelihatan ya. Ya itulah yang warna merah ini nih, di belakangnya Shellstown. Ada kayak Black Lake Island, gue pengen coba kesana. Karena katanya kita bisa ngedapetin combatnya si Black Lake ya. Nanti kita coba kesana ya. Dan yang seperti kalian lihat teman-teman, gue sudah menjadi Lion Mink. Ini langka banget sih teman-teman. Sama langkanya kayak kalian ngedapetin Dark Skypiean ya. Jadi kalau kalian punya nih, kalian nge-spin race kalian terus dapet ini beruntung banget. Gue sampai sekarang masih nggak begitu tahu sih efeknya apa kalau gue jadi Lion Mink ya. Yang gue tahu cuma satu, lompatnya tinggi banget tuh, gitu doang ya. Gue nggak tahu selain itu apa. Mungkin kayaknya damage combatnya lebih gede kali ya. Gue nggak tahu juga sih. Gue mendapatkan ini setelah menggunakan kode ya teman-teman. Karena ada dua kode yang akan gue kasih tahu sebentar lagi. Nah, dua kode ini memberikan kalian totalnya 15 spin teman-teman dan XP boost selama 3 jam. Jadi the best banget teman-teman. Oke. Untuk kode yang pertama yaitu adalah King of Race. Nah ini ya teman-teman ya, kode pertama ini kalian akan mendapatkan kalau nggak salah 5 spin deh kalau dari sini. Lalu kode yang kedua itu adalah update 1. Kayak gitu. Yang update 1 ini kalian akan mendapatkan 10 spin sama kalian akan mendapatkan XP boost selama 3 jam. Baik juga developernya gitu. Dikasih lumayan loh, kalian lihat level gue udah berapa. Udah 236 cuy. Ini aja baru mau sejam tuh gue pakai XP boostnya. Oke, jadi gue pengen ke ini sih, ke Pulau Black Lake ya. Kita coba ya, siapa tahu beneran bisa beli gitu di situ kan. Alright, mana kapal gue? Sloop. Nah, kapal gue kenapa tuh? Muter-muter, nggak jelas. Oke, let's go. Kita ke Black Lake Island. Wait teman-teman, ternyata ada pulau baru lagi ya, Rocky Island. Kayak gue baru lihat tuh Rocky Island. Level 500 sampai max. Iya nih baru nih Rocky Island. Oh berarti levelnya juga di upgrade teman-teman, nggak cuma sampai 500 ya? Waduh, naikin levelnya setengah mati gue. Ya udahlah, ini nih kita coba untuk ke pulau yang ini ya, Rocky Island sama ke Black Lake Island. Kita ke Black Lake dulu lah. Gue pengen lihat bayarnya berapa untuk belajar Black Lake ya, karena lumayan menarik tuh Black Lake. Walaupun gue nggak punya status di melee sama sekali sih, tapi enak teman-teman, di sini tuh ngeresetnya gampang. Kalian ke shop, beli, udah bisa reset di sini. Tuh, cuman harganya 7.000, murah. Oh ya, by the way, kalau kalian mau beli kapal, gue saranin kalian jangan beli yang robot ya. Karena robot itu emang murah, bener murah. Cuma berapa harganya? 1.000 berapa gitu. Pokoknya murah deh robot itu. Tapi robot itu lambannya parah banget teman-teman. Jauh lebih lamban daripada kalian pakai ini. Jadi gue saran kalian belinya sekalian. Kalau nggak salah ini harganya 27.000 berapa gitu. Dan ya memang mahal 27.000, tapi worth it gitu. Kalian bisa pakai terus-terusan kan, karena dia masuk di inventory, nggak akan pernah hilang. Tapi gue nggak tahu sih kalau kapalnya hancur hilang apa enggak. Harusnya sih enggak ya. Oh, ini tuh yang ini, yang kemarin kosong itu loh teman-teman, yang pertama kali kita datengin dan kosong. Ternyata di-update jadi Black Lake Island. Nah, kalau yang Rocky Island gua nggak tahu nih apa nih. Coba kita ke Black Lake Island dulu lah ya. Oh ya, dan by the way, gua juga mau bikin crew. Di mana sih beli crew ya? Gua lupa. Oh, ini Alliance and Crew. Nah, gua pengen buat, tapi gua nggak tahu namanya cocok apa ya, teman-teman. Jadi, coba kalian komen di bawah ya nama yang cocok apa. Gue pengen tahu gitu. Kalau menurut kalian namanya apa? Nanti kalau misalnya namanya bagus, gue akan pakai. Dan kalian kalau masuk ya masuk aja gitu ya. Oke, kita udah sampai ke Pulau Black Lake Island. Wait, ada orang teman-teman di situ. Sebentar, gue pakai invincible gue dulu ya teman-teman.
Gue takutnya kenapa-napa kan. Klok, 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 klok. What, wait, wait. Gue tembakin teman-teman. Lihat, lihat. Gue tembakin. Hancur dong kapal gue. Itu Sanji ya? Oh my god, dia punya gepok dong. Oh, ini tuh bos teman-teman Sanji tuh. Lihat ada darahnya ya. Bos ini. Begitu. Ini ngapain sih orang? Mampus lu. Mampus lu. Wah, mati gua teman-teman, gila. Kuat banget. Oke, oke, sekarang gua tahu ya. Jadi Black Lake tuh kayak mini boss gitu sih. Jadi dia bukan NPC buat ngebeli ya. Jadi tuh NPC emang kayak mini boss gitu loh. Oke, oke, siap. Ternyata mini boss ya. Wah, makin susah lagi teman-teman di sini. Kalian enggak bisa beli. Aduh, udah Devil Fruit susah nyarinya. Oke, jadi Black Lake tuh bos ya. Jadi susah banget dong teman-teman kalau kayak gitu ya. Kita coba ke pulau yang satu lagi ya, Rocky Island. Gue pengen lihat ada apa di sana. 1 hour later. Oh teman-teman, ada buah iblis baru juga. Yaitu adalah Darkness Fruit ya, buah kegelapan, Yami Yami No Mi. Dan betul teman-teman, level capnya dinaikin ya jadi 800. Sadis. Ini aja susah banget naikinnya. Gue mau ke 500 aja susah banget teman-teman. Cakep ya jadi Lion Ming teman-teman. Walaupun gue nggak begitu ngerti fungsi jadi apa sih. Wait a minute, gue mau berubah jadi invincible dulu teman-teman. Oh ini ngebug nih, kalian lihat kapalnya jalan tapi guanya kayak di tempat gitu loh, ngebug tuh. Dan by the way, kalau kalian punya buah invincible, kalian nggak sepenuhnya invincible ya. Entah gimana caranya, gue nggak ngerti. Masih ada beberapa orang yang bisa ngelihat kalian gitu. Mungkin dia punya haki atau apa gitu, gue nggak tahu juga. Seperti yang kalian lihat tadi ya, gue masih dikejar-kejar kan tuh sama si orang yang tadi di sana tuh. Padahal gue udah invincible loh. Tapi gue masih dikejar-kejar gitu. Wait, ada sesuatu di situ teman-teman. Apa ini Rocky Island? Gue penasaran juga. Kita coba lihat ya. Woi, ngebak, ngebak, ngebak. Aduh, wow. Kosong, nggak ada apa-apa sih. Ini nggak ada pohon ya di sini ya. Berarti nggak bisa nge-spawn Devil Fruit nih teman-teman di sini. Wow, gile, ada bos lagi coy. Ini apaan coy? Gorilla, siap. Iya bener nih. Ini mah One Piece Ultimate banget. Gorilla King ya kan? Ih, gue inget banget nih teman-teman. Ini mah One Piece Ultimate cuy. Gue lawan ini udah bisa belum ya? Kayaknya mati dah. Wampu, mampus lu. Gila sakit bener. Ampun. Wah, agresif ternyata sekarang bosnya, siap. Biasa enggak. Perasaan gak dipukul sama dia apa-apain. Sakit lagi, gila gue dipukul langsung segitu. Padahal health gue lumayan banyak loh, 7000 loh. Tahan. Terbang. Ada jadi landing kayak gitu teman-teman tuh. Terbangnya jauh. Ngebug gue keputer-puter. Aduh. Ya, kayaknya di sini nggak ada kayak pohon gitu ya. Oh, gila, gue masih dikejar dong. Wampun. Mau mati loh. Oh, gue bisa ngelawan dia, teman-teman. Oke, siap. Kita coba kalahin ya. Wah, mampus lu. Dia punya soru. Wah, mampus lu. Wah. Tebel banget darahnya, gila. Lebih tebal daripada smoker, woy. Dapat berapa XP? Kita lihat ya, teman-teman ya. Ini pasti gede sih. Kalau di Tashigi aja, gue sekarang farming di Tashigi, teman-teman. Di Tashigi aja tuh dapat sekitar 60 ribu lah, 60 ribu XP ya satu kali ngebunuh. Kita coba lihat di sini berapa. Kalau gue kuat ya, gue mati, teman-teman. Mampus gue. Mampus. Sakit banget, gila. Ampun, gue ngelek-ngelek lagi. Gue ngelek-ngelek lagi, mati deh gue. Kabur, kabur, kabur. Wah, dia soru. Hewannya bisa soru dong, kalah gua. Wah. Mati gak lo?
Dikit lagi teman-teman, dikit lagi. Mampus. Wah. Oh itu XP boost ya. Tapi tetap aja cuy, gila. Wah gila, gede banget XP-nya. Wah oke okay, oke, okay. Gue farming di sini dah. Oke, okay, gue akan spawn point di sini. Mantap jiwa, mantap jiwa. Ini dia ini leveling begini teman-teman nih. Ini baru leveling ya. Wait, tunggu, ada NPC lagi di situ. Oh itu NPC quest ini ya. Ini dia teman-teman, cara leveling tuh begini ya. Jangan kalian ngelawan yang kecil-kecil. Sedih. Kalau lawan yang kecil-kecil mah dapat XP kecil. Oke, okay, udah itu aja lah teman-teman ya untuk video kali ini. Jadi update-nya itu aja, dan gue juga tadi udah ngasih tau kode-kodenya ke kalian. Kalau kalian lupa lagi ya, kalian balik lagi ke waktu awal-awal ya, menit berapa gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao. Kono Jorno Jobana ni wa yume ga aru.